Bapak sekalian dari Kasatpol PP Provinsi Kabupaten Kota, ya kesempatan ini saya informasikan bahwa Saudara-saudari daerah Kabupaten
beserta para asisten dan staf ahli bupati, saudara para kepala OPD lingkungan pemerintah Kabupaten Lampung Barat, yang kami hormati saudara Kasatpol PP Provinsi, Kasatpol PP Kabupaten Kota yang berkesempatan hadir pada malam hari ini, hadirin yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini atau malam ini kita dapat bersatu rahmi dengan Bapak Ibu sekalian dalam suasana ramah tamah hari ulang tahun Satpol PP ke-69, Linmas ke-57, dan Damkar ke-100. Ini dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga serta sahabat beliau, karena berkat jasa-jasanya kita dapat menikmati iman dan Islam yang melandasi segenap perkehidupan kita, baik di masa lalu, masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Hadirin yang saya hormati, atas nama pemerintah daerah dan secara pribadi, saya mengucapkan selamat datang di bumi gue Jajamase Betik, surganya penikmat kopi, merupakan suatu kehormatan bagi kami Lampung Barat menjadi tuan rumah pelaksanaan hari ulang tahun Satpol PP ke-69, Linmas ke-57, dan Damkar ke-100 tahun 2019 ini. Mendukung pelaksanaan Pileg dan Pilpres 2019. Hadirin yang saya hormati, demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan dan bimbingannya kepada kita semua.